Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu di sore di awal menjelang masuk bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kita patut bersyukur kepada Allah karena banyak hal. Yang pertama, walau sekian banyak hamba Allah berdoa ingin Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan, namun tidak semuanya Allah ijabah untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ada yang jauh sebelum Ramadan datang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya ada lagi yang bisa bertemu bulan suci Ramadan, diberikan umur panjang, namun kesehatan dicabut oleh Allah. Dia terkapar di rumah sakit, terkapar di pembaringan, sehingga tidak bisa menyambut dan ibadah dengan penuh kesempurnaan. Yang paling kita kasihani, ketika diberikan umur panjang, diberikan sehat walafiat, namun hidayah dicabut oleh Allah. Sehingga walau Ramadan datang, dia pun ada di dalamnya, dia tidak tunaikan apa-apa yang wajib, lebih-lebih yang sunnah. Kita bersyukur kepada Allah jika nantinya Allah pertemukan kita dengan Ramadan, kondisi sehat, hidayah datang kepada kita, dan tanamkan niat yang kuat untuk ibadah dengan penuh kesempurnaan. Lalu mengapa ada Ramadan dalam setiap tahun? Hadirin pemirsa Batu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Zat yang punya sifat Rahman Rahim. Allah tidak rela kalau hambanya hidup dengan lumuran dosa. Sadar atau tidak, kalau kita mau hitung-hitung diri, mulai Syawal sampai Syakban, antara dosa dan pahala, insya Allah lebih banyak dosa kita lakukan. Antara murka dan ridho Allah yang kita gapai, insya Allah lebih banyak murka Allah yang kita gapai. Antara baca Quran dengan WhatsAppan, insya Allah kita lebih banyak WA-an. Dan masih banyak lagi. Yang karena banyak dosa kita lakukan, mati kita pasti sul khotimah. Akibat panjangnya, kubur kita akan menjadi hufroh min hufarinar. Akibat panjangnya pula nanti, kita langsung dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita semuanya masuk dalam surga. Syaratnya harus mati husnul khotimah. Agar husnul khotimah, jangan ada dosa yang masih melekat kepada kita. Oleh karenanya, lewat welas kasih Gusti Allah, disiapkan bulan Ramadan satu bulan dalam satu tahun untuk kita jadikan sebagai bulan kafarat, bulan tebusan dosa akan dosa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan kemarin ini. Hampir tidak pernah ada satu hari pun dalam hidup yang kita lalui yang ternilai ibadah kecuali hidup di bulan suci Ramadan. Sampai ada ungkapan hadis naumus shaim ibadatun, bahwa tidurnya orang ibadah itu, orang puasa itu ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepanjang 24 jam yang kita lakukan, mulai kita ibadah makan sahur, bersambung kemudian sholat jamaah subuh, sepanjang itu kita tunaikan ibadah puasa. Di tengah puasa kita tunaikan ibadah sholat duhur berjamaah, lanjut puasa kemudian sholat asar berjamaah, lanjut puasa kemudian kita iftar, masuk maghrib untuk berbuka puasa, sepanjang itu ternilai ibadah. Usai sholat maghrib, sebentar sejenak kita sudah ketemu dengan sholat isya untuk kemudian sambung dan sunnah terawih. Itu pun kadang sebagiannya masih lanjut dengan tadarus Quran. Istirahat untuk persiapan nanti malam kita bangun makan sahur. Karena pesan Nabi, tasaharu fa'inna fissahuri barokah. Makan sahur itu barokah, sehingga tidak bisa kita anggap enteng. Arti dari tidur ternilai ibadah adalah daripada kita melek,
kemudian melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi berdosa. Sehingga andai sepanjang kita tidak tidur bisa ibadah, bisa baca Quran, bisa mutlaah kitab, bisa diskusi tentang ilmu, dan banyak kebaikan lain kita lakukan, jangan sampai membiarkan bulan Ramadan berlalu cuma dengan kegiatan tidur. Karena Ramadan ini Allah siapkan khusus kita umat baginda Rasul agar memanfaatkannya sebagai bulan kafarat, tebusan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sepanjang kita manfaatkan dengan bagus, usai Ramadan nantinya kondisi kita, kata Nabi, kayaumi waladatsu ummuh, laksana bayi yang baru lahir tanpa noda dosa sedikit pun. Semoga manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.